Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Rian Reti. Di video kali ini teman-teman, saya akan unboxing stabilizer gimbal precast di teman-teman. Jadi hari ini kita kedatangan paket dari Shopee karena kebetulan kita belanja pakai pengiriman Grab, jadi paketnya seperti ini aja teman-teman, karena dekat aja dari tokonya. Jadi ini adalah isi paketnya teman-teman. Kita dapat mikrofon dengan splitternya dengan harga 700 teman-teman. Kita sudah dapat mikrofon dengan splitternya, jadi sangat recommended teman-teman kalau misalnya teman-teman ingin berbelanja di toko Astra Photo ini teman-teman. Jadi nanti kita ikutkan linknya teman-teman di deskripsi. Jadi seperti inilah teman-teman box dari Brica, dan mungkin teman-teman sudah tahu, jadi kali ini saya tidak review teman-teman, jadi saya hanya unboxing aja nih teman-teman. Jadi kita langsung buka aja teman-teman apa aja isi dari boxnya ini, karena di penjualannya ada paket gimbal dengan tripodnya teman-teman dan case-nya. Oh, jadi seperti ini teman-teman, ada buku garansinya dan ada tripod, dan masih ada lagi teman-teman, ada talinya untuk bisa diselempang teman-teman. Jadi langsung aja kita buka gimbalnya teman-teman. Jadi di dalam ada kabel charger teman-teman, kabel USB dengan tali. Dan seperti inilah bentuk dari gimbalnya teman-teman. Ya, bahannya lumayan kokoh lah dengan harga yang segitu teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin sudah pada tahu cara pemakaian dari gimbal ini, jadi saya hanya unboxing aja teman-teman, dan selanjutnya belajar dulu teman-teman karena baru pertama kali juga untuk memakai gimbal ini. Dan ini adalah buku panduannya teman-teman dan juga buku garansinya. Jadi nanti kita belajar lagi teman-teman gimana cara pengoperasian dari gimbal ini. Dan ini tripodnya teman-teman, jadi sebentar kita pasang kalau mau digunakan, dan juga mikrofon dengan splitternya teman-teman. Jadi lumayanlah dengan harga 700an teman-teman, kita sudah dapat paket tripod dengan splitternya teman-teman.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari saya. Dan buat teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa tekan tombol subscribe dan di like serta komen teman-teman kalau misalnya teman-teman ada ingin tanya-tanya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.